Desa Jeruk Agung, Kecamatan Kwirong, Minggu 10 Mei 2020 melaksanakan kerja bakti bersama. Kerja bakti kali ini tidak melibatkan masyarakat, hanya diikuti BPD, LKMD, perangkat desa, ketua RT dan RW guna menghindari kerumunan massa. Selain itu, kerja bakti juga dilakukan mengikuti protokol kesehatan guna menghindari penyebaran COVID-19 dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Dalam kerja bakti kali ini, mereka membersihkan saluran irigasi yang berada di Dukuh Gandu, Desa Jeruk Agung. Dipimpin oleh Kepala Desa Jeruk Agung, Haji Danu Haryanto, bersama-sama mereka membersihkan saluran irigasi sepanjang 800 meter tersebut. Menurut Kepala Desa, kerja bakti kali ini dilakukan untuk menyongsong musim tanam kedua. Diharapkan dengan saluran irigasi yang bersih, maka saat musim tanam kedua nanti, air akan mengalir lancar ke lahan-lahan pertanian milik masyarakat. Harapan kami dengan adanya kebersihan ini bisa memacu masyarakat untuk kerja bakti yang lebih baik keterkaitan dengan saluran irigasi hubungannya dengan panen atau mungkin pelayanan masyarakat terhadap pengairan yaitu irigasi supaya lancar dan tidak menjadi kendala ke depan. Meski dilaksanakan di bulan Ramadan, namun masyarakat tetap semangat mengikuti kerja bakti. Dari Desa Jeruk Agung, Kwirong, Tim Liputan Rati TV memberitakan.